Bismillahirrahmanirrahim. Optimis, Dhani Pomanto setelah melihat dukungan relawan untuk bisa maju di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024 mendatang. Dhani Pomanto pun kini menanti hasil survei elektabilitas yang tengah berjalan untuk mengetahui tingkat keterpilihannya di daerah. Saya berterima kasih selama ini. Belum ada satu sen pun saya keluarkan uang untuk baliho. Lillahi ta'ala. Saya ini tidak suka bohong-bohong, tidak suka katakan apa. Tapi itu semua karena relawan loyalis yang luar biasa. Nah, saya harus perhatikan itu. Ya, maka saya itu orang yang selalu punya runtutan perencanaan. Survei kita harus lihat. Saya kan punya fatsun politik. Pertama, percaya survei. Kedua, jangan percaya survei. Percaya survei, tidak ada satu nilai pun tanpa survei. Tapi jangan percaya satu survei. Nah, berarti itu. Yang kedua, apa yang diinginkan masyarakat? Kalau misalnya kita masuk Sulawesi Selatan, apa sih yang harus kita jawab?